Pondok Pesantren Kontroversial, yakni Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, ini menggelar sholat Idul Adha pada Kamis pagi. Dalam rekaman yang disiarkan secara langsung di akun YouTube Al Zaitun Official, tampak tata cara sholat Idul Adha di Al Zaitun berbeda dengan pelaksanaan sholat pada umumnya. Ribuan santri dan pengurus pondok pesantren Al Zaitun menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Rahmatan Lil Alamin pada Kamis pagi. Tata cara sholat id di Al Zaitun berbeda dari pelaksanaan sholat id pada umumnya. Panji Gumilang bertindak sebagai imam dan khotib dalam pelaksanaan sholat id di Ponpes yang berlokasi di Gantar Kabupaten Indramayu itu. Sementara di belakang Imam Panji Gumilang, terdapat dua pria berdiri di belakang layaknya pengawal imam. Selain itu, tanpa para jemaah berjarak sekitar 1 meter. Jemaah perempuan dan laki-laki berbaris jajar atau dalam satu rangkaian saf sholat. Dan terdapat kursi yang diletakkan di sebelah kanan masing-masing jemaah. Dalam salat satu bagian khutbah salat Idul Adha, Panji Kumilang sebagai khutib mengangkat masalah soal perpecahan umat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu aywaja. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil wa alamin. Merdeka.